terakhir-terakhir ini saya nggak tahu adik saya itu kok dia bilang ini coba dengar ini kalau adik kalau dia sedang marah itu aja seperti yang tadi yang kalian dengar di persidangan ya seperti itu terakhir ini saya dengar ternyata sama saja itu seperti ibu kalau dia marah dan adik saya itu berusaha sampai air hayatnya itu berusaha untuk mencoba untuk memperbaiki sifat istrinya. Saya sudah lama itu karena adik saya sudah cerita ini kalau udah bertengkar itu saya udah berdiam, tapi saya betul-betul baru tahu ketika adik saya itu memberikan suruh mendengarkan di telepon bagaimana kalau itu sudah lama ya. Itu kita juga nggak terpikir sejauh itu ya sampai kejadian peristiwa seperti ini ya. Karena saya juga tetap menjaga jarak supaya saya memberikan nasihat aja, coba aja mungkin capek atau gimana. Karena saya nggak pernah berpikiran akan kejadian seperti ini gitu. Namanya juga kan saya juga punya keterbatasan ya, ada batas ya antara urusan rumah tangga itu kalau memang ada saya minta nasihat saya beri nasihat, tapi kalau dia tidak minta nasihat akan saya intervensi gitu loh istilahnya sampai sejauh itu aja. Jadi kita urusan rumah tangga kita tetaplah saling menghargai satu sama lain gitu aja. Subscribe ya.